di Aceh kecamatan Budak Karet apa? Leluhur punya belabu bawa warung. Lain apa? Tentang sulit lain. Ya eh. Ya Budak Karet, asli Budak Karet, lain nombor iksa. Viralnya beras plastik di media sosial sejak beberapa hari yang lalu membuat banyak masyarakat khawatir untuk mengonsumsi beras. Kepala Bulog Kota Langsa, Muhammad Iqbal, memastikan isu beras plastik yang beredar di tengah publik merupakan hoaks atau berita bohong dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kebutuhan pokok disalurkan ke pasaran lokal maupun impor sudah melewati proses seleksi. Iqbal menambahkan, jika penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP atau kepentingan bantuan pangan, selama ini sangat layak dikonsumsi masyarakat. Sebab itu, dipastikan beras yang beredar di pasar bukanlah beras palsu. Iqbal juga menjelaskan bagaimana bisa nasi yang dibentuk bola bisa memantul saat dilempar, maka hal itu bukan berarti mengindikasikan nasi tersebut terbuat dari plastik. Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan bahwa nasi memiliki kandungan non-starch polysaccharides atau NSP atau karbohidrat non-patinya tinggi. Hal serupa juga dapat terjadi terutama pada jenis beras yang memiliki kandungan amilopektin dan amilosa tinggi. Penyebab kenapa ada beras yang jika dikumpulkan, setelah itu dilempar, dia bisa memantul, dan ada beras yang saat dikumpulkan, lempar, tidak memantul atau lengket, itu tergantung kepada komposisi kimiawi dari beras. Ada dua jenis beras yang kita kenal, jenisnya yang satu pulen, yang satu pera. Kalau jenis beras pulen, dia itu sifatnya mengandung banyak amilopektin, sehingga saat kita masak, dia saling menyatu. Butiran berasnya itu menyatu dan sifatnya lengket. Sedangkan beras satu lagi yang berjenis pera, dia lebih tinggi kandungan amilosanya. Amilosanya ini juga tergantung dengan lama penyimpanan. Jadi kalau sifatnya yang banyak amilosa, berasnya ini sifatnya tidak menyatu, tidak lengket, sehingga saat kita gumpalkan, kita lempar, dia bisa memantul. Dan itu memang secara alami. Berasnya itu memang beras alami, bukan beras palsu atau beras buatan. Sementara itu, Ilham sebagai distributor beras mengatakan, atas viralnya beras jenis Bulog yang diduga beras plastik tersebut, sampai saat ini pihaknya memastikan tidak terdampak sama sekali. Bahkan masih banyak warga yang membeli beras tersebut karena berasnya yang enak dan harganya yang terjangkau murah. Untuk stok beras jenis SPHP tersebut sering kosong karena sering diserbu oleh warga sekitar. Tidak ada dampak dari beras yang viral itu, nggak ada. Terus sekarang untuk stok beras SPHP itu kosong. Habis ya? Habis dalam waktu seminggu yang lalu. Dari Langsa, Selinovita melaporkan untuk Puja TV Aceh.